Nama saya Shwini, saya 13 tahun. Hobi saya selain daripada badminton, saya juga buat buku word search dan sambil mendengar muzik. Saya membaca masa dalam sukan dan akademik. Bangun pagi pada pukul 5, belajar mata pelajaran yang penting dan senang untuk dihafal pada waktu pagi. Selepas ke sekolah, saya ke latihan pusat tuition bersama dengan cikgu dan rakan-rakan untuk mengulang kaji pelajaran. Apa yang saya dapat belajar dekat Jepun adalah saya dapat mendisiplinkan diri untuk menjadi pemain yang lebih hebat dan bagus. Jika kita lakukan sesuatu dengan jujur, kita akan dapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita lakukan.